bilang merah oke. Terserah, dia bilang pilih yang mana. Baik. Tunggu. Bersama teman-teman PPK RI Bela Negara, kita menghadiri undangan pemuda dan masyarakat Nagori Sikabu-kabu Kecamatan Luak Kabupaten 50 Kota dalam rangka merayakan dan memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-75 tahun. Acara sakral pengibaran sang saka merah putih dilaksanakan di atas Bukit Balimbiang yang berada di kaki Gunung Sago, Sumatera Barat. Dan tidak ketinggalan pula tokoh sentral masyarakat Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota Bapak Ajisman Datuk Majokayo. Ya, Datuk Majokayo adalah merupakan komandan PPP KRI Bela Negara Kabupaten 50 Kota dan owner salah satu perusahaan transportasi di Kabupaten 50 Kota. Dengan semangat nasionalisme yang membara dan rasa loyalitas cinta terhadap NKRI, setiap cabang PPKRI Bela Negara Kabupaten 50 Kota mengirim perwakilan mereka masing-masing untuk ikut serta dalam acara pengibaran sang saka merah putih yang dilaksanakan di atas Bukit Balimbiang. Di tengah-tengah kondisi bangsa yang serba sulit karena dilanda pandemi, namun para pemuda dan masyarakat Nagori Sikabu-kabu tetap berkeinginan melaksanakan dan merayakan peringatan 17 Agustusan karena mereka menganggap diri mereka adalah anak cucu para pejuang NKRI. Mereka berkomitmen bahwa kesulitan yang mereka hadapi saat ini belumlah seberapa dibandingkan dengan pengorbanan dan perjuangan para pahlawan dari leluhur mereka. Dengan semangat nasionalisme yang tak terbendung dan tanpa mengindahkan protokol pandemi, akhirnya upacara saka pengibaran sang saka merah putih diadakan di atas puncak Bukit Balimbiang yang jauh dari keramaian. Sebelum acara itu berlangsung, seluruh peserta acara pengibaran sang saka merah putih diajak melakukan napak tilas berjalan kaki bersama-sama sepanjang jalur 3 km untuk mencapai ke lokasi acara. Dan pada jam 9 pagi, acara pengibaran bendera merah putih langsung dilaksanakan. Pemuda dan masyarakat Sikabu-kabu bersama loyalis anggota PPPK RI Bela Negara Kabupaten 50 Kota cukup sangat antusias mengikutinya. Bahkan Pak Edi selaku anggota PPPK RI Bela Negara juga ikut menjadi pengarah para pemuda dalam merancang acara tersebut agar berlangsung aman terkendali. Acara pengibaran sang saka merah putih itu pun langsung di bawah komando Babinsa setempat Bapak TNI Sertu Suwondo. Acara berjalan cukup haru dan cepat. Suasana perbukitan dan jauh dari keramaian membuat acara itu semakin penuh makna dan tak bisa dilupakan. Lalu acara dilanjutkan dengan ramah tamah, bercanda dan berfoto bersama, serta melakukan tarik tambang. Dengan kondisi yang cukup sederhana dan keadaan yang serba terbatas, namun semua para peserta mengikutinya dengan rasa ceria dan bahagia. Mereka semua berbaur tanpa ada lagi rasa perbedaan. Yang menjadi pengikat acara itu adalah rasa persaudaraan karena tumbuh dari rasa yang sama, yaitu karena sama-sama mencintai NKRI harga mati. Kalau pemelopen kembali, ada apa?
Sinan. Nah, ke kiri. Dokumen aku. Alu. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama juga kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, yang mana berkat rahmat dan beliau yang telah mengizinkan kita untuk dapat mengadakan pengibaran bendera di Kabu-Kabu. Selawat juga beriring salam tidak lupanya kita panjatkan kepada Nabi besar, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pertama-tama juga di sini saya tidak lupa menyampaikan, yaitu motivasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua Karang Taruna beserta anggotanya yang telah siap bersusah payah untuk mengadakan acara ini dengan segala perjuangan untuk mengenang kemerdekaan kita yang ke-75. Nah, untuk itu mari kita sama-sama menjaga arwah pahlawan kita yang telah siap mati-matian untuk memperjuangkan negara kita ini. Dan juga kedepannya kita harus waspada, harus wanti-wanti, yang mana negara kita ini sudah banyak kedengaran-kedengaran yang luar dari konteks yang kita tahu. Untuk itu sekali lagi mari kita sama-sama menjaga kekompakan, dan selanjutnya mari kita sama-sama jaga kesatuan dan persatuan. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya sudahkan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sabara putih, hormat! Rek!
sana tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, tanahku, rakyatku, semuanya. Inilah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Luruskan. Kepada Sang Merah Putih, mat truk, gak truk, kiri kanan, truk, maju jalan. Teruskan. Terus. Satu bang. Padahal hilang di sini. Padahal ya. Siap, gerak! Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan kita, bangsa Indonesia, yang ke-75. Mari kita sama-sama kita dengan kepala mengenang para pahlawan. Kita berdoa agar arwah mereka diterima sisinya dan diampuni segala dosanya, ditempatkan di dalam surganya. Dengan cipta, menurut agama dan pengalaman masing-masing. Dengan cipta, mulai! Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa para pahlawan kami, syuhada bangsa kami, pejuang kami, pembela tanah air kami, yang telah kokoh demi mempertahankan bangsa dan negara kami, hingga kami sebagai pemuda-pemudi bisa hidup senang, sejahtera, seperti sekarang ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosanya, masukkanlah surga-Mu kepada para pahlawan kami yang telah gugur demi mempertahankan bangsa dan negara kami. Karena tanpa mereka, kami tidak ada apa-apanya, dan kami tidak bisa hidup seperti sekarang ini. Ya Allah Tuhan kami, ampunlah segala dosa mereka, ya Allah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Selesai. Untuk upacara pengibaran bendera selesai. Pahlawan hati.